warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu unboxing iaitu daripada kit MAJC, iaitu Neo Falcon MA50 Red Special. Okey, sebelum tu kita lihat kotak dia macam mana. Okey, ini adalah daripada jenis Neo Falcon. Di samping kotak kita dapat lihat sedikit description mengenai Neo Falcon dan penerangan mengenai menggunakan bateri AA. Okey, di sini ada harga, saya dapat dengar harga RM64. Okey, dan di samping ini adalah menunjukkan chassis, ini adalah pada MA chassis. Di sini kita dapat large diameter low profile tyre. Okey, dengan gear, kita dapat gear biru . Tak silap saya, gear biru ni gear 4:1. Dan di sisi ini sama seperti sisi yang sebelumnya, iaitu ada menunjukkan ada menunjukkan gambaran Neo Falcon apabila kita siap pasang. Okey, kita lihat isi dalamnya. Oh, dan ada juga nombor item yang bermula daripada angka 9, iaitu boleh kita klasifikasikan sebagai rare item. Okey, red special. Okey, kita cuba lihat apa isi dalam kotak. Okey, di sini kita dapat layar hat dengan lettering limited edition MAJC warna kuning tayarnya. Okey, selepas itu kita dapat ini orang panggil rim kompang. Rim kompang warna merah dengan menggunakan tulisan 251053. Saya pun tak faham apa maksud dia. Okey, dan ada lettering Tamiya warna merah. Okey, lepas itu kita dapat body kit dia, body shell Neo Falcon ABS plastik. Okey, lepas itu kita dapat MA chassis berwarna merah dengan materialnya adalah daripada material ABS. Okey. Okey, cantik dia punya warna merah dia. Chassis. Saya memang favorite merah kalau saya. Okey, ni dia punya air parts untuk MA chassis. Kita dapat roller dan dia cover semua berserta dengan brake untuk MA chassis. Dan di sini kita dapat gear, tak silap saya gear 4:1 kalau biru oren. Okey, berserta dengan motor double shaft. Saya rasa motor ni daripada Mabuchi. Okey, dan kita dapat stiker Neo Falcon berkilat. Dan serta dengan tutorial atau cara untuk memasang. Okey, panjang. Dan juga kertas warna kuning, iaitu kertas warning dalam bahasa Jepun. Okey, akhirnya sekali kotak kosong. Okey, saya rasa Tamiya ni sebab warnanya rare, jadi sesuai lah untuk para-para kolektor yang nak collect Tamiya yang sebegini.
Okey. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Subscribe, like dan share untuk video yang lebih menarik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.